Apakah hukum orang pajak barang kemas peninggalan arwah mak dia tanpa persetujuan adik-beradik lain? Jawabnya, harta peninggalan mak adalah harta pusaka. Harta pusaka tak ada orang boleh memandang-mandang. Nak jual, nak apa tak boleh. Melainkan dengan persetujuan ramai. Nampak? Ha, kita nak jual barang kemas mak pasal nak bagi bitih. Nak bagi gelang, tak ada tanggung, tak sama timbangan. Ha, jual. Ha, setujulah. Hatu siapa yang tak setuju, tidak dipakai. Kerana tujuan, jual kerana nak faraid. Faraid ni Tuhan kata. Ha, ni saja-saja pergi gadah guna buat apa benda ni. Harta pusaka mak atau ayah untuk guna wang daripada gadah yang tersebut untuk keperluan peribadi. Ha, ni haram. Ni ramai gini. Buat mana-mana dengan harta pusaka. Haa.